Israel hari ini dia tak bodoh macam dulu. Pasal dia susah. Zaman dia susah. Dia pernah dibakar. Dia pernah macam-macam. Hari ini dia dah dapat negara. Hari ini dia dah ada Facebook. Dia dah ada kekayaan. Dia tak buat kerja macam orang dulu. Dia tak pergi perang. Dia hantar pelobi-pelobi dia. Dia sudah masuk dalam syarikat-syarikat yang besar. Yang menggunakan duit-duit mereka untuk melobi negara-negara seperti Britain, seperti Amerika, untuk buat kerja kepada dia. Jadi tuan-tuan kena faham, hari ini kita tak boleh berpecah-pecah kerana kita kena jadi satu ummah. Dan tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Saya bercerita berkenaan dengan Syria, pagar kepada Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dah tahu Masjidil Aqsa tu macam mana hebat, mungkin kita sembang lain kali. Tetapi tuan-tuan dah faham secara konsepnya. Jawapan, sedikit sebanyak jawapan kepada persoalan kita tadi itu, kenapa dikatakan Syria itu adalah pagar kepada Masjidil Aqsa? Kerana Syria adalah bumi di mana akan berkumpulnya seluruh umat Islam untuk pergi berarak. Ya, berarak ke Masjidil Al-Aqsa. Samalah seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Ra'id Salah, ataupun yang disebutkan beliau ini adalah singa Masjidil Aqsa. Nak bebaskan Masjidil Aqsa, kamu bebaskan dahulu Damascus, bebaskan dahulu Syria. Tuan-tuan tahu baru-baru ni saya pergi menziarahi apa nama tu Tuan Guru Haji Saleh Musa di pondok beliau. Besok ada program di sana juga. Bila saya bagi tahu saja saya dah pergi Syria, beliau terus bagi tahu, subhanallah, Syria itu lubuk sahabat, lubuk alim ulama, lubuk segala-galanya. Dan hari ini apa yang berlaku tuan-tuan? Semua lubuk-lubuk ini telah dirosakkan supaya kita dilemahkan. Yang ni keyword dia. Jadi bahasa yang mudah, jangan kita berpecah. Apabila kita dipecahkan dalam satu kek, kita pecahkan, kita dah tak mampu dah nak fikir berkenaan dengan Muslim yang lain. Kita akan sibuk dengan kita punya masalah, bergaduh sesama sendiri. Akhirnya, bukan saja Muslim yang di Syria itu bermasalah, negara kita juga sedang dalam keadaan yang lemah. Jadi mesti ada satu kesatuan ummah. Baliklah kepada titik perpaduan. Carilah jalan. Nak bergaduh dalam hal politik, silakan, tidak ada masalah. Tetapi bila hal berkaitan ummah, duduk satu meja, bercakaplah dalam nada yang baik. Ini yang saya maklumkan. Dan kami yakin ini yang diperlukan. Dan kita diberi nasihat oleh semua syekh, tolong bersatu wahai Malaysia. Kamulah sekarang ini antara kami punya, orang kata, last punya pembela. Tuan-tuan tahu tak, ramai yang tanya baru-baru ini, marah. Soalan yang diajukan dalam persidangan baru-baru ini, kenapa kita masih letakkan duta Syria di Kuala Lumpur? Halau duta Syria, dia jahat, dia rejim daripada Bashar. Bashar ni bukan baru-baru ni jahat. Bapa dia, nama dia Hafiz Al-Assad, telah memerintah 32 tahun. Kalau tuan-tuan Google dalam internet, 1982, bapa dia jahat tak jahat, bapa dia pergi hantar jet, pergi hantar semua tentera masuk dalam satu negeri, seolah-olah macam negeri Kelantan, yang mana banyak orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kuat Islam. Dibunuhnya hampir 46 ribu orang dalam masa 27 hari sahaja. Syekh Yusuf Al-Khardawi dalam video YouTube dia, semasa mula-mula berlakunya kebangkitan Syria, beliau minta orang semua bangun dalam keadaan menangis-nangis. Kata, Syria ini dah lama dah macam ni. Syria ini dulu tak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter. Siapa yang tahu berapa ramai ulama telah dibunuh? Siapa yang tahu bagaimana Ahlul Bait telah dibunuh? Dan hari ini masih ramai lagi yang senyap Syria. Jadi tuan-tuan, bukanlah Syria ini satu yang kita dengar malam ini, tutup malam ini. Saya jemput tuan-tuan untuk mengkaji. Buka dalam YouTube, mengkaji. Pasal apa? Zaman hari ini tuan-tuan, kita sudah jadi susah. Hitam dan putih ini kita tak boleh nak bezakan. Ada puak yang bawa panji-panji, katanya itu panji-panji Rasulullah. Tetapi membunuh dengan zalimnya. Ya,
Jadi macam mana tuan-tuan? InsyaAllah saya akan sambung dalam siri-siri yang lain.